Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Terkini, Google Duo telah menyokong peti mel suara atau video yang bolehkan pemanggil meninggalkan mesej video selama 30 saat dan video ini akan hilang secara automatik selepas sehari. Pengguna hanya perlu mengemaskini aplikasi Google Duo ini untuk menikmati ciri pemesejan video ini. Selain itu, Google juga hari ini telah memperkenalkan Android P Developer Preview yang mana Android ini menyokong sokongan skrin bertakuk dan penambahbaikan talam notifikasi seperti sokongan Smart Replies pada Google Inbox. Selain itu juga, security dan privacy pada Android P juga telah ditambah baik dan disertakan dengan sokongan autofill yang lebih baik. Bagi anda yang ingin mencuba Android P ini, peranti yang menyokong Android P Developer Preview ini termasuklah Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2 dan juga Google Pixel 2 XL. Microsoft hari ini mengumumkan bahawa kemaskini Windows 10 bakal hadir dengan sokongan platform kecerdasan buatan sendiri yang dinamakan sebagai Windows ML. Kemaskini ini membolehkan para pembangun membuat pelbagai tugasan yang melibatkan pembelajaran mesin terus pada PC tanpa sambungan ke perkomputeran awan dan contoh implementasi mungkin dapat dilihat pada masa akan datang. Facebook Messenger Lite pula hari ini menambah ciri yang bolehkan pengguna memilih rakan-rakan pada Messenger dan membuat panggilan video menggunakan aplikasi ini dan versi terkini ini boleh dimuat turun mulai sekarang. Dan akhir sekali, beberapa lagi ciri Huawei P20, P20 Lite dan P20 Pro telah diperlihatkan melalui gambar yang tertiris. Ketiga-tiga peranti ini dikatakan hadir dengan skrin bertakuk pada bahagian hadapan. Namun apa yang membezakannya adalah ciri pengimbas jari untuk peranti Huawei P20 dan P20 Pro telah terletak pada bahagian hadapan, manakala untuk P20 Lite pula terletak di bahagian belakang. Untuk ciri kamera pula, ketiga-tiga peranti ini dikatakan menerima sokongan Wi Camera dan P20 Pro sahaja dilengkapi dengan 3 sensor kamera di bahagian belakang dengan penjenamaan Leica. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Saya Ari Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.